Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita baru saja menunaikan ibadah sholat id di hari raya 1443 Hijriah ini di tahun 2022. Hari Raya Idul Adha kita maknai sebagai sebuah ketauhidan, sebuah aktivitas dengan menebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sesama, menebarkan rasa bahagia yang sebanyak-banyaknya pada kanan kiri kita, bukan hanya berkorban dalam menyembelih hewan korban, tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan. Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kota TEN dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!